Okey, pada first kali syukur alhamdulillah pada resto saya selamat finish dengan P10. Tapi pada weekend ni saya punya pekerjaan agak bagus daripada segi rhythm saya, saya cari pace saya sendiri. Jadi pada race 1 tadi saya ada big crash dekat turn 3 dan menyebabkan saya ada luka dekat lengan dan juga bontot. Jadi dekat situ agak sedikit struggle untuk saya race dekat race 2. Tapi saya dah bagi sahabat baik saya untuk finish dekat first group. Malangnya agak gap sedikit, 5 second. Tapi syukur alhamdulillah saya habis P10. P10 lebih bermakna daripada tak ada apa-apa. Jadi insyaAllah pada next race saya akan fight lagi yang terbaik.